Dari 7 topar kan lagi Woi Bunda. Sudah keras datangnya. Hadapan dengan Pierre Bertrand yaitu Saus. Umpan kali babakan. Dari libero, umpan lagi ke depan. Nomor 4. Umpan kali ke 7 angkat tinggi. Masih ada babakan. Oh, umpan lagi babakan. Masih ada babakan. Umpan kali babakan. Angkat tinggi. Umpan babakan. Bagus sekali babakan. Cuaca terang ini. Iya, sebelum benar rupanya. Gua sih langsung poin. Ya, rupa-rupanya nomor punggung 5 masih siklet bundar. Tapi menunggu peluit. Ngeplak wah. Iya, 1 2 3 lepas sudah. Siapa itu ada pembakar? Oh, masih di seluruh nomor punggung 9 kembalikan lagi pembakar. Angkat timbangan. Dia terbaca rupa-rupanya kembali lagi pembakar. Lop sampai belakang masih ada super bendera. Umpan tujuannya baik yang itu punya tapi gagal rupa-rupanya hanya pindah poin. Oh, pembakar. 24-0. Iya, bahkan dia menembak-nembak si kulit kuda rupa-rupanya 1, 2, 3. Lepas sudah, siapa yang ditunggu di situ? Sepat! Dia terbaca, rupa masih ada siapa di situ? Nomor punggung 5 sobek. Kembalikan lagi, bahkan akhirnya dia tertipu rupa-rupanya dari anak-anak ke Super BK ini. Poin dia, 20-0. Ya, 0-0, 25 sama masuk kami. Ya, 1, 2, 3. Siapa yang ditunggu? Oh, berhasil dia rupa-rupanya nomor punggung 4 dari anak-anak Super Berkah ini. Poin Super Berkah 1-0 di set yang kedua. Nomor punggung 3, 1-2-3. Lepas sudah, umpan babakan. Bagus sekali babakan. Dia berhasil rupa-rupanya nomor umpan babakan. Bagus sekali babakan. Ia berhasil rupa-rupanya nomor punggung 5 nomor 9 bundar ini menyentuh tangan anak-anak dari Super Berkah ini. Poin dia babakan 1-1. Ya, masih ada siapa situ? Kembalikan lagi, ada nomor punggung 4, masih ada babakan. Umpan kali ini babakan tidak ada nomor punggung 5. Ia berhasil rupa-rupanya nomor punggung 5 dalam dia bisa menambahkan skor itu 2-1. Dia bahkan rupa-rupanya 1, 2, 3. Lepas sudah umpan kali ke 7 nya kurang sempurna, disontek saja. Masih ada bahkan umpan kali ke 7 nya masih ada bahkan umpan kali ke 7 nya seperti yang terbaik rupa-rupanya begitu kerasnya atau begitu menggelegernya dibiarkan saja oleh anak-anak Super Berkah ini. Poin dia 3-1 di set yang kedua. 1, 2, 3. Lepas sudah umpan kali Super Berkah terus di belakang. Oh, masih ada babakan. Oh, umpan lagi seperti yang terbaik yaitu dari anak-anak babakan ini tidak bisa disempurnakan Super Berkah. Ya, poin 4-1. Ya, oh, dia selalu saya kalau servis babakan ini nomor punggung 6 itu keluar lapangan pindah poin Super Berkah nomor punggung 7. Nomor punggung 7 dia masih menembak dengan sebelum kurang 1, 2, 3. Lepas sudah pendek datangnya ada libero opak lagi itu kita. Oh, iya saudara-saudara sekalian nomor punggung 9 dari barisan depan Super Berkah ini poin 3-4 di set yang kedua. Ya, Super Berkah dia menemani Mas Kupil 1-2-3. Oh, masih ada balikan lagi umpan di angkat di nomor punggung. Dia terbaca lagi-lagi saudara-saudara sekalian rupa-rupanya sampai nomor punggung 5 tapi terbaca anak-anak Super Berkah ini aja poin dia 4 sama di set yang kedua. Masih Super Berkah 1-2-3. Tinggi datangnya ada siapa di sini nomor punggung 2 sobek saja. Masih Super Berkah belakang masih ada babakan. Oh, masih
oleh ada libero. Ombak kali di bawahnya. Oh, nomor 28 rupa-rupanya dia dihukum wasit itu netting rupa-rupanya dari anak-anak super mereka ini poin dia babakan 5-4 di set yang kedua. Oh, sayang sekali dia tidak bisa melewati Ranjo, hanya pindah poin super mereka 5-5. Nomor 24 ke belakang 1-2-3 Lapang keluar lapang rupa-rupanya servis nomor 24 dari super perkara ini tidak poin babakan. Babakan lepas sudah. Siapa yang dituju situ masih ada super perkara. Sekarang keluar lapangan 7-5. Sampai nomor 25 tapi saya keluar lapangan rupa-rupanya poin dia babakan. Empatkan lagi tujuannya ke depan. Ada siapa di situ? Nomor 27 masih bisa diselamatkan nama babakan. Terus lagi babakan belakang. Oh, masih bisa kembalikan lagi. Bisa kembalikan lagi. Angkat tinggi rupa-rupanya. Di pole saja. Oh, dia masih kembali. Lemah rupa-rupanya dia nomor punggung 4 dari dikuasai babakan. Ya, babakan lepas sudah pendek katanya umpankan lagi tujuannya tidak jadi pukul sampai saja masih ada pemakan. Nomor punggung 3 berhasil rupa-rupanya poin babakan 9-5 tertinggal 4 angka super berkah. Iya babakan lepas sudah jatuh ke depan umpan tujuannya masuk saudara-saudara sekalian. Ya, begitu berapatnya rupa-rupanya atau begitu kokohnya pagar dari anak-anak babakan ini poin babakan 10-5. Iya. Aduh. Keluar rupa-rupanya ini poin atau pindah poin sumber berkah 6-10 di set yang kedua. Ya, nomor punggung 8 1-2-3 lepas sudah. Sepek lagi yang terbaik rupa-rupanya. Anak-anak babakan ini nomor punggung 7 pindah poin babakan 11-6 tertinggal 5 angka. Iya, babakan dia masih menguasai sirkuit bunda rupa-rupanya 1-2-3 4 kali lagi 7 angkat 3. Iya, terbaik rupa-rupanya 4 kali lagi 7 angkat 3. Iya, terbaik rupa-rupanya dan begitu kerasnya spek nomor 24 dari anak-anak yang super berkah ini poin super berkah. Ya super pekah, lepas sudah pendek datanya, sodorkan ke depan, ombak tujuhnya, masih ada siapa di situ, ombakkan lagi tujuhnya deh, pukul saja super pekah, oh masih diselamatkan babakan, pukul saja belakang, kembali lagi, sodra, nomor 25, berhasil rupa-rupanya nomor 10, kembali lagi, sodra, nomor 25, rupa-rupanya nomor punggung 5 di sepeda dan terbaik begitu kerasnya nomor punggung 5 anak-anak dari super perkara ini poin 8-11 masih 3 angka. Iya nomor punggung 5 lepas sudah mungkin kecil rupa-rupanya 9-11 dan masih 2 angka. Iya apakah dia masih menguasai si berputar 1-2-3 lepas sudah sodorkan ke depan umpan tujuannya akan di nomor punggung 3 berhasil rupa-rupanya nomor punggung 3 bisa dibendung tapi bisa melewati atau jemur rupa-rupanya ini poin dia babakan 12-9. Ya babakan 1-2-3 lepas sudah umpan kali lagi tujuannya umpan lagi nomor punggung. Iya masih babakan 13-9 di set yang kedua. Keluar lapangan 10-13 tertinggal 3 angka super berkah di set yang kedua. Ya super berkah dia masih menikmati masih berputar keras datangnya ada siapa di situ umpankan lagi tujuannya keluar lapangan poin dia 11-13 masih 2 angka super berkah tertinggal 2 angka. Ya masih super berkah pas selesai lepas sudah ada libero umpan lagi ke depan nomor punggung 4 setek nalik terbaik rupa-rupanya ada libero umpan lagi ke depan nomor punggung 4 setek nalik terbaik rupa-rupanya dalam dia dari anak-anak babakan ini
yang bisa disimpulkan super berkahnya poin minum babakan 14-11 di set yang kedua. Ya, 1-2-3 lepas sudah 4 kali kebunnya kurang sempurna sangat dapat nomor punggung 7 super berkah ini poin 15-11 tertinggal 4 angka super berkah. Ya, babakan 1-2-3 lepas sudah ada siapa di situ? Masih bisa membawakan umpan di babakan lemah rupa-rupanya atau salah taper kurang sempurna aja poin dia babakan super pekah nomor punggung 3 super pekah 1-2-3 lepas sudah umpan kali babakan seperti yang terbaik rupa umpan kali babakan seperti yang terbaik rupa-rupanya dari anak babakan ini bisa kurang adanya poin dia babakan 16-12 di set yang angker berhadapan dengan YP Tran. Angker berhadapan dengan YP Tran yaitu seusai berhadapan dengan YP Tran yaitu seusai babakan dengan sumber berkah. Pada titik kedua kenaman angker atau YPL segera mempersiapkan karena bertanding yaitu seusai babakan dengan super berkah. Terima kasih diharap diperhatikan. Kami lanjut yaitu ke pandangan mata. Masih ada babakan pukul 1 ke pukul 5. Masih bisa mempermainkan lagi super berkah. Sontek saja super berkah. Masih ada babakan pukul 5. Masih bisa mempermainkan super berkah. Sontek saja super berkah. Tidak menyentuh tangan siapapun rupa-rupanya telah berpengumpan hanya poin berapa 17-13 di set yang kedua. Iya 1-2-3 bisa dibiarkan saja rupa-rupanya sang setaper dari anak-anak pembangkang ini hanya pindah poin super berkah nomor punggung 4 dia menguasai siblit pun dan rupa-rupanya 1-2-3 pas sudah ada libero omparkan lagi saat nomor punggung 7 rupa-rupanya dia begitu kerasnya atau begitu legernya pukulannya tidak bisa disempurnakan anak-anak super berkah ini hanya poin dia babakan 18-14 di set yang kedua. 1-2 pendek gandanya ada super berkah. Dia gagal rupa-rupanya nomor punggung 9 dari super berkah ini poin 19-14 tertinggal 5 angka super berkah. Ya, babakan dia masih menguasai sirkuit putar rupa-rupanya 1-2-3 umpan tujuannya di sana. Kurang sempurna lagi-lagi nomor punggung 8 rupa-rupanya poin dia 20-14 di set yang kedua. Dia babakan 1-2-3 lepas sudah ada siapa di super berkah. Sayang sekali keluar lapangan rupa-rupanya sepet nomor punggung 5 ini poin dia babakan 21-14 di set yang kedua. Ya babakan rupa-rupanya 1-2-3 keras datangnya umpankan lagi super berkah pukul 1 petek dibiarkan saja pantulan-pantulan rupa-rupanya oleh anak-anak super berkah ini hanya poin babakan 22-14 di set yang kedua. Biarkan saja rupa-rupanya 23-14 di set yang kedua. Iya, babakan rupa-rupanya masih menguasai si kulit bundar ini 1-2-3 lepas sudah keras datangnya. Sudah keras datangnya. Seperti alat-alat rupa-rupa yang menyambar manuk nomor punggung 3 dari anak-anak babakan ini 24-14 di set yang kedua. Sayang sekali dia rupa-rupanya servis terlalu pendek rancang menghalang pindah poin sumber berkah 15-24 sumber berkah nomor punggung 8 dia 1-2-3 lepas sudah siapa yang dituju di situ. Keluar lapangan 15-24 16-24
Ya, masih dapat 28. Lepas sudah. Siapa yang di situ? Tidak jadi dipukul, selek saja. Masih ada super pegah, pukul saja ke belakang. Masuk saudara-saudara, bertambah skor 18-24. Semakin dekat, semakin kecil rupanya. Ya, nomor 28 dia masih menguasai singlet pun. Lalu permainan 1-2-3. Lepas sudah, siapa yang ditunjuk untuk operkan lagi poin pertama. Sepak yang terbaik nomor punggung 3 rupanya begitu kerasnya, begitu legernya sepak nomor punggung 3 dari babakan ini. Habislah di set yang kedua dan menunggu skor yaitu babakan yang maju ke babak berikutnya. Kami ucapkan yaitu pada tim super berkah yang sudah mengikuti part